Halo semua, ketemu lagi dengan saya Media Deni dari M3N from US. Kali ini saya akan mereview tas Michael Kors. Ini Michael Kors special edition yang mereka buat untuk holiday season ya, holiday season menjelang Christmas. Ini namanya tas Michael Kors Staten Medium East West Barrel Messenger. Messenger ini bisa di crossbody. Kita lihat penampakan tas Michael Kors ini. Tapi sebelumnya buat rekan-rekan yang baru pertama kali melihat video dari M3N from US dan bertanya-tanya apa itu M3N from US, M3N from US adalah jasa titip belanja di Amerika, khususnya bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia ataupun yang berada di negara-negara di luar Indonesia. Silakan hubungi saya melalui line M3N from US atau email saya m3nfromus@gmail.com serta Instagram saya M3N from US. Kali ini tas Michael Kors akan kita lihat ya penampakannya seperti apa tas ini. Tas ini saya beli di bukan di Michael Kors tetapi saya belinya di Macy. Di Macy saat Thanksgiving 2019. Harganya ini di Macy 105 ditambah tax 9,25%. Ini tasnya. Ukuran tas ini 24, ini 24,76. Tingginya ini 12, ketebalannya ini 5 cm. Yang gagang kecilnya ini 9,52 cm, sedangkan ini ada tali panjangnya. Ini tali panjangnya ya, saya keluarkan. Ini dalamnya. Ini dalamnya ada dust bag. Ini tali panjangnya. Ini tali panjangnya. Bisa dilihat ya, ini teksturnya seperti kroko ya. Teksturnya kotak-kotak. Ini tali panjangnya, kita buka. Kita lepas dulu. Ini lumayan panjang. Talinya kita panjangkan dulu, lumayan panjang ya. Ini untuk ukuran bisa di crossbody juga panjang. Ini bisa rekan-rekan lihat, bisa kita lihat dulu ya penampakan lebih detailnya seperti apa. Ini tasnya bisa dilihat, ini bahannya ya, bahan peludru. Ini peludru, ini juga, dan ini ada kayak metalnya ya untuk dekorasi tasnya. Ini ada jahitan stitchesnya. Ini bentuknya bulat. Ada tulisan Michael Kors. Ini tasnya bagian belakang ada poket. Ada satu poket ya, bisa dilihat. Ini dalamnya. Saya keluarkan dulu isi tasnya. Ini penampakan dalamnya ya. Tidak ada tulisan signature. Ini tabnya Staten
is West Bear Messenger. Bahannya kulit, sudah dicoret sama Messi. Saya belinya di Messi saat sale, jadinya Thanksgiving sale. Ini tasnya untuk party ya. Tasnya warnanya merah. Ini karena memang dibikin untuk edisi holiday ya. Michael Kors. Tasnya bentuknya unik, bulat. Bentuknya bulat, barrel ya. Bentuknya barrel. Untuk ini untuk nyantai, untuk pesta juga bisa. Tapi kalau untuk kerja mungkin kan terlalu kecil ya. Untuk kalau masuk nggak mungkin masuk laptop, masuk iPhone ini bisa. Ada ukurannya 24,76 x 12 x 5 cm. Panjangnya tali crossbody-nya 53,34 cm. Ini penampakannya. Waterkan akan emang tahu ini ada ini untuk ini ya. Kantongnya ini tidak ada kaki ya, polos, tidak ada kaki. Jadi harus hati-hati kalau meletakkan di lantai atau di meja karena bisa tergeser, tergores ya. Secara keseluruhan tas ini unik ya, bentuknya bulat, nggak pasaran. Terus kombinasi warnanya antara merah gold dengan metal ini menarik ya, untuk dipakai sehari-hari. Bisa untuk party, bisa untuk teenager ya, untuk teenager ataupun ibu-ibu yang suka tas-tas kecil atau tas pesta, dijadikan tas cincin juga bisa, dijadikan tas cincin atau crossbody. Oke, buat rekan-rekan yang ingin titip belanja produk-produk Michael Kors, silakan hubungi saya di line m3nfromus atau email saya m3nfromus@gmail.com. Bisa dilihat di follow Instagram saya m3nfromus. Untuk produk-produk apa yang sudah pernah saya beli, saya kirimkan ke Indonesia ataupun ke Saudi Arabia, ke Kuwait, Australia, Malaysia, Singapura. Saya rekan-rekan lihat di Instagram saya. Demikianlah penampakan dari Michael Kors Staten Medium East West Barrel Messenger yang saya beli di Macy saat Thanksgiving Sale 2019. Sampai ketemu lagi di review tas atau produk-produk lainnya. Bye-bye.